Tak sempat terhenti, seperti jarum jam dinding yang tidak berfungsi. Ada mereka yang jatuh, ada mereka yang sakit, ada mereka yang kehilangan, ada mereka yang meninggalkan. Tidak satu, tidak dua, mereka pergi bergerombol dalam gelombang bernama kematian. Pandemi akan pergi seperti kabut yang hilang sebelum fajar. Asal kalian tidak membawa ego, bergerombol di sana sini, berhahihi mengabaikan yang diatur. Sungguh elok jika kalian peduli atas nama kemanusiaan. Pakai masker, harga mati. Gak pakai masker, bisa mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini, saya akan menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia. Situasi pandemi COVID-19 di Indonesia terus mengalami perbaikan. Hal ini dapat terlihat dari angka positivity rate yang terus menurun dan juga angka testing dan tracing yang terus mengalami peningkatan. Walaupun demikian, Pemerintah akan terus melakukan upaya pengendalian semaksimal mungkin. Selama Covid-19 masih ada di Indonesia, pemerintah secara tegas akan memberlakukan PPKM dengan melakukan monitoring dan evaluasi tiap minggu. Detail perubahan maupun evaluasi yang dilakukan setiap minggunya merupakan kebijakan yang bersifat adaptif menyesuaikan dengan kondisi perkembangan virus yang dinamis kebijakan yang diambil juga akan bertumpu pada data terkini untuk memastikan kebijakan yang diputuskan dapat menjawab perkembangan di lapangan. Pertama-tama, saya akan menyampaikan tren perkembangan kasus COVID-19 dibandingkan dengan dunia dan beberapa negara. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Indonesia baru saja melewati second wave atau puncak kedua pada bulan Juli lalu. Namun jika dilihat pada perkembangan pada tingkat dunia, maka kasus dunia saat ini mengalami third wave atau puncak ketiga dan kurvanya terlihat sudah mulai melandai perlahan. Tiga puncak ini masing-masing terjadi pada bulan Januari 2021, puncak pertama, April 2021, puncak kedua, dan Agustus-September 2021, puncak ketiga. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tren beberapa negara jika dibandingkan dengan tren dunia. Pada negara dengan penyumbang total kasus positif terbanyak di dunia, yaitu Amerika Serikat, saat ini juga mengalami third wave atau puncak ketiga, dan kurvanya juga terlihat sudah mulai melandai. Pola kenaikan kasus di Amerika Serikat mirip dengan pola kenaikan kasus dunia terutama pada kenaikan kasus bulan Januari 2021 dan September 2021. Terdapat sedikit perbedaan bahwa pada bulan April 2021, kasus COVID dunia mengalami lonjakan, sedangkan di Amerika Serikat mengalami penurunan. Selanjutnya pada Malaysia dan Jepang. Kedua negara ini memiliki pola kenaikan kasus yang serupa dengan dunia, di mana terjadi tiga kali lonjakan kasus pada bulan Januari 2021, April 2021 dan Agustus September 2021. Saat ini Jepang sudah mulai menunjukkan penurunan, namun Malaysia masih berada di puncak kasus ketiga. Perkembangan kasus yang paling berbeda dengan negara-negara lainnya adalah perkembangan di India. India mengalami lonjakan kasus pertama pada September 2020 di mana negara-negara lain belum mencapai puncak kasus pertama. Namun ketika negara lain mulai mengalami lonjakan kasus di bulan Januari 2021, India malah mengalami penurunan kasus. Kasus kembali mengalami lonjakan yang sangat signifikan pada bulan April 2021 dan menyumbangkan kasus tertinggi pada periode tersebut. Puncak kasus kedua tersebut mengalami penurunan dan hingga saat ini tren kasus di India menunjukkan kurva datar selama dua setengah bulan berturut-turut di saat dunia dan negara lainnya mengalami kenaikan kasus. Jika dilihat pada pola kenaikan kasus Indonesia dibandingkan dunia dan negara lainnya, maka Indonesia mengalami periode puncak kasus pertama yang sama dengan tingkat dunia, Amerika Serikat, Malaysia, dan Jepang, yaitu pada bulan Januari 2021. Namun uniknya adalah ketika dunia dan negara lainnya mengalami puncak kedua pada April 2021, Indonesia justru masih terus mengalami pelandaian kasus. Dan ketika Indonesia mengalami puncak kasus kedua di bulan Juli lalu, justru negara-negara lainnya dan dunia tidak mengalami kenaikan. Dan pada bulan September ini, kasus di Indonesia terus melandai, sedangkan kasus dunia mengalami third wave atau puncak ketiga. Lonjakan kedua di Indonesia pada bulan Juni, Juli lalu, yang tidak diikuti dengan lonjakan kasus dunia, menunjukkan bahwa meskipun Indonesia mengalami kenaikan kasus yang signifikan, namun tidak cukup signifikan untuk berkontribusi pada kenaikan kasus dunia. Lonjakan kasus di Indonesia juga segera dapat ditangani, sehingga kurva menunjukkan pelandaian hingga saat ini di saat negara lain mengalami lonjakan kasus ketiga. Perkembangan yang baik ini sudah sepatutnya kita apresiasi, karena menunjukkan ketahanan bangsa kita dalam menghadapi pandemi COVID-19. Saya berterima kasih kepada seluruh masyarakat tenaga kesehatan yang tidak kenal lelah menangani pasien dan kerjasama yang baik antara seluruh kepala daerah di Indonesia. Ditambah lagi dengan jumlah penduduk Indonesia yang mirip dengan Amerika Serikat. Ternyata Indonesia jauh lebih kecil pada jumlah kasus positif harian dan jumlah kasus per satu juta penduduk. Bahkan, jumlah tersebut juga masih lebih kecil dibandingkan negara tetangga yang jumlah penduduknya jauh lebih sedikit daripada negara kita. Tugas besar kita sekarang adalah mempertahankan kurva yang telah melandai ini. Terdapat dua pelajaran utama yang harus menjadi catatan kita. Pertama, kunci mempertahankan penurunan kasus ini adalah dengan sungguh-sungguh menjaga protokol kesehatan seiring dengan pembukaan aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Varian mutasi seperti Delta memang terbukti lebih cepat menular akan tetapi kasus di India di mana varian Delta muncul sejak Oktober 2020 namun kasus melonjak di bulan April 2021 di Indonesia di mana varian Delta Ditemukan sejak bulan Januari, namun kasus melonjak di bulan Juli. Jelas terlihat bahwa lonjakan kasus terjadi bukan semata-mata akibat dari varian Delta, tetapi akibat aktivitas sosial ekonomi masyarakat yang tidak diimbangi dengan pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat. Apabila kita mampu membatasi aktivitas sosial dan ekonomi, dampak dari mutasi varian tidak akan menyebabkan. Lonjakan kasus yang terlalu signifikan, kedua, dengan melihat pola lonjakan di Indonesia berselang tiga bulan dari lonjakan di dunia, serta India, Malaysia, dan Jepang, maka kita harus waspada dan tetap disiplin protokol kesehatan agar kita tidak menyusul third wave atau lonjakan ketiga. Dalam beberapa bulan ke depan, kita dapat belajar dari India mengingat kasus di negara ini telah mendatar selama dua setengah bulan terakhir, meski sempat mengalami kenaikan signifikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai strategi penanganan COVID-19 di Indonesia selama lonjakan kasus kedua sehingga kasus dapat ditekan dengan maksimal hingga saat ini. Per minggu ini, laju kasus nasional telah konsisten mengalami penurunan selama 8 minggu berturut-turut kasus di minggu ini telah turun 88,9 persen dibandingkan puncak kedua. Bahkan jumlah kasus minggu ini lebih rendah dibandingkan puncak pertama dan mendekati titik kasus terendah pada tanggal 10 Mei lalu. Penekanan kasus ini tercapai karena kerjasama pemerintah yang bergerak cepat menyusun kebijakan dan seluruh lapisan masyarakat yang kooperatif dalam menerapkannya dengan disiplin. Langkah-langkah yang diambil adalah begitu kasus meningkat, pemerintah langsung menetapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang dilanjutkan dengan pembatasan yang lebih ketat atau PPKM level 1 sampai dengan 4 yang dilaksanakan pada 26 Juli hingga saat ini. Pemerintah juga mengatur perjalanan baik dalam negeri maupun luar negeri. Kebijakan tersebut dievaluasi setiap minggunya melalui rapat koordinasi rutin pusat dan daerah dan akan terus disesuaikan dengan perkembangan kasus yang dinamika yang terjadi di masyarakat. Respons cepat dalam peningkatan kesiapan-fasilitas kesehatan juga menjadi modal utama dalam menghadapi lonjakan kasus. Jumlah tempat tidur di rumah sakit rujukan terus ditambah dan hingga saat ini telah mencapai 116.939 tempat tidur, Alat kesehatan pendukung seperti oksigen dan ventilator juga terus dipenuhi, dengan melakukan distribusi pengadaan dan donasi isoteng dan oksigen ke berbagai rumah sakit rujukan, serta pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan dengan memanfaatkan dokter internship dan perawat yang belum uji kompetensi, dengan supervisi perawat senior. Tempat isolasi terpusat juga difungsikan untuk mengurangi beban rumah sakit rujukan di mana terdapat hingga lebih dari 20 ribu tempat tidur di tempat isolasi terpusat di seluruh Indonesia. Testing dan tracing juga menjadi fokus utama. Testing terus ditingkatkan hingga mencapai hampir 1 juta orang diperiksa dalam satu minggu dengan jumlah laboratorium yang terus ditambah hingga saat ini terdapat 796 laboratorium rujukan di Indonesia. Untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus yang semakin tinggi, maka laju vaksinasi terus ditingkatkan hingga mencapai 10 juta per 10 hari sejak uh, Agustus 2021. Dan pemerintah terus mengupayakan tercukupinya stok vaksin nasional dan meningkatkan cakupan distribusi vaksin yang merata. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa lonjakan kasus telah kita lewati dan saat ini tugas besar kita adalah menjaga agar tidak kembali terjadi lonjakan kasus. Pelaksanaan kebijakan PPKM perlu untuk terus ditingkatkan dan masyarakat tidak boleh lengah dalam menerapkan protokol kesehatan. Sebagai catatan, pada minggu lalu masih ada 80 kabupaten atau kota dengan kepatuhan rendah dalam memakai masker dan 95 kabupaten dan kota dalam menjaga jarak pengawasan protokol kesehatan menjadi kunci mencegah terjadinya lonjakan kasus kembali. Tidak bosan saya ingatkan bahwa Satgas Posko di tingkat desa atau kelurahan dan fasilitas publik menjadi sarana yang penting untuk mendukung implementasi pengawasan protokol kesehatan. Saat ini baru sekitar 41 persen desa atau kelurahan di Indonesia yang membentuk posko. Capaian pengendalian lonjakan kasus kedua ini adalah buah dari pembelajaran yang terus-menerus. Pertama, adaptif, yaitu siap untuk melakukan pembaharuan jika diperlukan sesuai data real di lapangan. Kedua, menyeluruh, artinya seluruh elemen yang ada di masyarakat punya peran penting sebagai bentuk tanggung jawab bersama, misalnya pembentukan satgas di desa atau kelurahan, dan di setiap fasilitas publik. Ketiga, pendekatan dua arah top down dan bottom up yaitu mencoba menghubungkan secara berjenjang komando pengendalian terkecil di daerah sampai ke tingkat nasional. Dengan penuh keyakinan dan optimisme, Indonesia terus menerus melakukan penyempurnaan pada pelaksanaan berbagai kebijakan pengendalian Covid-19 nasional yang ada. Selanjutnya, saya akan menyampaikan peran yang dapat Indonesia berikan terhadap penanganan COVID-19 secara global. Indonesia adalah bangsa yang besar dan hal ini terukur dari jumlah penduduk serta luas wilayahnya. Sebesar 3,5 persen penduduk dunia merupakan penduduk yang menetap di Indonesia. Dan sebagai negara kepulauan terluas di dunia, luas Indonesia melebihi wilayah Eropa Barat. Karakteristik demografis dan geografis inilah yang menjadi sebuah tantangan sekaligus keistimewaan bagi Indonesia dalam pengendalian COVID-19. Tantangannya ialah Indonesia berisiko berkontribusi cukup besar terhadap kasus dunia, mengingat kepadatan populasi, dan banyaknya pintu masuk pendatang ke Indonesia. Namun, jika Indonesia mampu mengendalikan COVID-19 dengan baik, maka akan memberi pengaruh besar dalam pengendalian Covid-19 secara global. Puji syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa serta kerja keras masyarakat dan pemerintah untuk konsisten melakukan pengendalian Covid-19 secara berlapis, maka saat ini kontribusi kasus Covid-19 nasional cukup terkendali. Kebijakan berlapis itu meliputi pengaturan pelaku perjalanan internasional, pelaku perjalanan dalam negeri, dan pengendalian aktivitas masyarakat di rumah, perjalanan, maupun saat beraktivitas di luar rumah, terlepas dari pencapaian yang amat baik ini, Indonesia meyakini bahwa COVID-19 tidak akan sepenuhnya hilang dalam waktu yang singkat. Dinamikanya masih terus ada, mengingat di beberapa negara lain masih ada yang berjuang menekan laju penularan, sehingga demi mencegah kesuksesan. Pengendalian COVID-19 yang bersifat sementara, maka pemerintah Indonesia menyusun peta jalan yang merupakan strategi antisipatif dan dasar tatanan hidup baru bagi masyarakat yang dikendalikan melalui kebijakan PPKM yang dinamis sesuai data dan fakta di lapangan. Peta jalan ini tidak hanya untuk menekan terjadinya penularan COVID-19, namun juga mendorong produktivitas masyarakat yang terkendali. Kedepannya fokus pemerintah Indonesia ialah mencapai fatality rate kurang dari 2 persen, kasus aktif kurang dari 100.000 ribu kasus, dan positivity rate kurang dari 5 persen. Berangkat uh, dari fakta tersebut, saya akan menyampaikan beberapa poin perubahan PPKM di wilayah Jawa-Bali yang akan berlaku seminggu ke depan sesuai Inmendagri nomor 42 tahun 2021. Pada daerah level 3 dan 2, bioskop dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% tanpa makan dan minum di dalam ruangan dan pengunjung di bawah umur 12 tahun dilarang masuk. Operasional bioskop akan terintegrasi dengan sistem peduli lindungi. Pada level 3 akan dilakukan uji coba protokol kesehatan di tempat wisata dengan pengecualian pengunjung di bawah usia 12 tahun serta penerapan sistem ganjil genap dari dan menuju lokasi wisata mulai hari Jumat jam 12.00 sampai dengan hari Minggu 18.00 waktu setempat untuk mencegah kerumunan. Operasional uji coba protkes di tempat wisata juga akan terintegrasi dengan sistem peduli lindungi. Diterapkannya pembatasan pintu masuk perjalanan penumpang internasional dengan rincian Pintu masuk udara hanya melalui Bandar Udara Soekarno-Hatta dan Samratulangi, pintu masuk laut hanya melalui Pelabuhan Batam dan Unukan, pintu masuk darat hanya melalui Pos Lintas Batas Negara atau PLBN Aruk dan Entikong di Kalimantan. Dengan pengaturan teknis lainnya akan diatur lebih lanjut oleh Kementerian Perhubungan. Penambahan indikator capaian vaksinasi dalam menetapkan level daerah maka syarat perubahan daerah level 3 menjadi level 2 yaitu minimal melakukan vaksinasi dosis 1 kepada 50% penduduk secara umum dan dosis 1 kepada 40% penduduk lansia atau lebih dari 60 tahun. Dan syarat perubahan daerah level 2 menjadi level 1 yaitu minimal melakukan vaksinasi dosis 1 kepada 70% penduduk secara umum dan dosis 1 kepada 60 persen penduduk lansia atau lebih dari 60 tahun. Setiap pemerintah daerah level 2 akan diberikan waktu selama dua minggu untuk mencapai target. Jika tidak tercapai dalam waktu yang diberikan, maka keduanya akan ditetapkan sebagai daerah dengan level 3. Sebagai tambahan, Capaian vaksinasi terendah digunakan sebagai dasar penetapan level kabupaten kota pada wilayah aglomerasi. Terkait dengan vaksinasi sebagai salah satu pilar pengendalian COVID-19 di Indonesia, kemarin malam pemerintah pusat atas komando presiden resmi menjadi cakupan vaksinasi per daerah sebagai syarat penurunan level daerah demi meningkatkan capaian vaksinasi nasional yang telah melampaui 24 persen dari target yang ditetapkan oleh WHO. Selain itu, Pemerintah pusat juga melibatkan berbagai unsur untuk mengawasi distribusi vaksin ke daerah termasuk Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, TNI, dan Polri. Pemerintah akan mengupayakan secara maksimal target vaksinasi 40 persen populasi di setiap negara di akhir tahun 2021 dan selanjutnya bertambah menjadi 70 persen populasi di pertengahan tahun 2022 sesuai arahan WHO. Selain itu, Sejalan dengan amanah presiden yang menyatakan Indonesia wajib berpartisipasi mengatasi kesenjangan vaksinasi antar negara, berikut adalah langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah: Indonesia melalui Menteri Luar Negeri mendorong percepatan vaksinasi global melalui peningkatan produksi vaksin, dengan dilakukan diversifikasi produksi, perluasan jenis vaksin yang diseluruhkan oleh COVAX, dan peningkatan kapasitas vaksinasi negara-negara AMC atau Advanced Market Commitment yaitu negara dengan hak mengakses vaksin sebesar 20% dari populasi total. Ini adalah bentuk bentuk solidaritas global untuk mendukung distribusi vaksin berkeadilan. Indonesia ikut berkomitmen setidaknya sampai di akhir tahun ini hanya memberikan vaksin booster ketiga kepada tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan sebagai bagian dari populasi berisiko. Sebagai bagian dari rencana jangka panjang dalam menetapkan rencana hidup berdampingan dengan Covid-19, Indonesia pun ikut serta dalam perumusan deklarasi di antara negara anggota G20 dan beberapa badan internasional lainnya seperti WHO, UNICEF, Bank Dunia dan Gavi. Deklarasi ini menyatakan Indonesia sebagai negara yang ikut berkomitmen melakukan upaya pemulihan pasca pandemi COVID-19, berkolaborasi dengan negara lain dalam penanganan pandemi, menggunakan pendekatan One Health untuk inklusivitas penanganan kesehatan manusia, hewan, lingkungan yang saling terkait, dan memberikan akses terhadap farmasi dan alat kesehatan yang mudah dan cepat. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan informasi terkini terkait COVID-19. Badan POM telah memberikan emergency use of authorization terhadap tiga vaksin COVID-19 yang menggunakan platform non-replicating viral factor. Ketiga vaksin tersebut adalah Sputnik V, vaksin Janssen, dan vaksin Confidencia. Ketiga jenis vaksin COVID-19 ini diperuntukkan untuk masyarakat yang berusia 18 tahun ke atas. Sedangkan untuk dosisnya, vaksin Sputnik V akan disuntikkan dua kali dengan interval 3 minggu atau 21 hari. Sedangkan vaksin Johnson dan vaksin Confidensia hanya disuntikkan masing-masing satu kali saja. Demikian konferensi pers pada hari ini. Saya lanjutkan dengan sesi tanya-jawab media. Terima kasih. Uh, ada pertanyaan Prof dari Fitri liputan6.com. Cakupan vaksinasi dosis pertama dan vaksinasi lansia masuk menjadi indikator penentuan level PPKM. Salah satunya kota-kota yang saat ini berada pada level 2 akan diberikan waktu selama 2 minggu untuk mengejar target capaian vaksinasi. Jika indikator vaksinasi masih belum penuhi target atau hanya dosis pertama yang penuhi target, apakah level PPKM langsung kembali naik meski indikator leveling lainnya tergolong baik? Ya. Yeah. Terima kasih pada liputan 6.com. Berdasarkan instruksi Mendagri Nomor 42 Tahun 2021, indikator vaksinasi untuk penetapan level kabupaten/kota melingkupi dua aspek, yaitu capaian vaksinasi pada populasi umum maupun lansia. Kedua, target ini berdiri bersamaan tidak terpisah, sehingga jika tidak bisa dicapai keduanya, maka level daerah harus naik. Pemerintah berharap penambahan indikator ini menjadi pemicu motivasi daerah melakukan percepatan vaksinasi daerah segera. Hal ini bukan hanya terkait kunci pelonggaran kegiatan, namun juga keselamatan dan kesehatan masyarakat. Terima kasih. Selanjutnya, bagaimana tanggapan Satgas mengenai 3830 orang positif COVID-19 yang masuk kategori hitam dari hasil scanning peduli lindungi yang mana mereka masih berkeliaran? Saat ini bagaimana tindak lanjut, tindak lanjut pemerintah kepada masyarakat yang terdeteksi positif COVID-19 setelah di lewat peduli lindungi? Terima kasih. Pemerintah berkomitmen dengan kerjasama bersama Satgas di fasilitas publik untuk segera merujuk orang yang terjaring atau masuk ke kategori hitam atau tergolong positif atau memiliki kontak erat untuk segera dipindahkan ke fasilitas isolasi terpusat terdekat. Baik, dengan demikian, konferensi pers pada sore hari ini berakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.